Selamat sore kawan-kawan YouTube. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih lagi ya Pak Tri ya, karena sudah subscribe, sudah komen, sudah ngasih jempol ya. Dan terutama untuk teman-teman yang sudah beli ya kan. Jadi hari ini kami mau update stok lagi. Jadi November kemarin awal bulan sempat update stok. Hari ini kita update lagi stok yang sudah ada di tempat kita. Tapi kita juga mau klarifikasi harga nih Pak Tri. Ya kan, kan selama ini banyak sekali yang komen kita enggak pernah jelas nih harganya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya begini, posisi kita, saya Pak Tri, satu bukan pemilik barang, itu yang jelas. Ya kami ini hanya tim jual di salah satu kantor Bluebird di Surabaya, yang mana kalau harga itu harus ngikuti harganya Bluebird. Kita enggak bisa kayak penjual lainnya, channel lainnya yang harganya mungkin di bawah murah, yaitu kan mobilnya mereka. Jadi mau dijual berapapun akhirnya kan terserah mereka gitu ya Pak. Kalau kita ngikuti harganya Bluebird. Jadi kalau Gen 3 tahun 2013 harga di Bluebird itu 92,5 juta. Kemudian untuk yang Gen 2 2013 yang di Surabaya tinggal sedikit ini itu harganya 77,5 juta. Mengenai diskon itu biasanya beda-beda tiap pool, tiap kantor beda-beda, tapi kita usahakan teman-teman juga dapat diskon yang maksimal. Mungkin teman-teman yang sudah beli sudah tahu berapa diskon yang dikasih lewat Pak Tri, lewat teman-teman sales yang lain. Intinya kita juga berusaha membantu kawan-kawan agar mendapatkan unit yang paling bagus, harganya juga yang paling bagus begitu. Kira-kira begitu kalau untuk harga. Jadi biar tidak jadi pertanyaan terus-menerus, kami juga nggak enak sebenarnya begitu ya. Yang jelas kami akan membantu teman-teman. Kita tampilkan unit-unit yang sudah siap di Surabaya. Dan untuk teman-teman di Jawa Timur, jangan lupa teman-teman juga bisa membeli via kredit begitu ya. Via kredit dengan DP yang juga tidak tinggi. Teman-teman yang sudah lolos leasing, kali ini juga ada beberapa unit yang kayaknya sudah lolos leasing ya Pak Tri. Selamat, tinggal tunggu PO, lunasan unit segera. Sudah kirim ya? Kirim apa diambil? Minta di-upgrade dulu baru kirim. Oke, kita langsung aja ke unitnya Pak Tri. Stok kita sore ini sore hari ya. Kita bikin video selepas jam kerja nih. Ya, ini nyari longgarnya. Jadi kita update stok mulai dari yang ini masuk. Ini pesanan Bu Devi. Pesanan siapa? Bu Devi ya. Di mana? Di Situ Bondo. Bu Devi Situ Bondo, unitnya setengah jadi ya Pak Tri. Setengah jadi. Belum siap. Dikerjain sama Pak Tri, tenang aja Bu. Kemudian ini yang free. Ini monggo Pak Tri, silakan Pak Tri. Ini free Gen 2 tahun 2013, warnanya abu-abu metalik. Ya. Hah? Masih standar, ini mobil masih standar. Langsung aja sebelahnya ini Gen 3 warna kuning. Ini setengah jadi, dipaksain nih sama Pak Tri tadi dibawa ke sini. Katanya mau tampil lebih dulu. Ini dia pasang body kit full ya. Depan, samping kanan, samping kiri, belakang juga. Kemudian dia ada ini nih tambahan. Ada sipitnya sedikit. Sama daktil di belakang. Sama daktil. Coba ke belakang Mas Firman. Velgnya belum kupasang ya kalau yang ini. Ke belakang dia ada tambahan daktil. Daktil. Ya, ini bagus juga nih baterai ya. Agak lebar gitu. Daktil, oke, lanjut ke nih body kit belakangnya nih, cakep. Ini mobil sudah jadi, belum jadi, masih kotor. Masih butuh pengerjaan. Berapa hari kira-kira, Bos? 4 hari sampai 5 hari. Lama ternyata. Dalamnya masih belum. Dalamnya masih standar. Terus berikutnya ada Gen 2. Ini tapi, ini mobilnya Pak Pras. Pak Pras di Gresik. Ini mobilnya belum dikerjakan lanjut, Pak Pras. Kira-kira besok kita baru upgrade interior. Terus nanti juga pasang body kit ini Pak Tri. Oke. Sabar ya Pak Pras ya. Mohon maaf. Terus lanjut ke sini ke depan. Nih, ini yang beberapa kali gagal leasing nih. Ya, dari pemesan pertama sampai ke keempat kayaknya Pak Tri. Mobil warna orange. Upgrade tipis ya. Udah ada fog lampnya, kemudian dia pakai cover spion. Cover spion dengan sense. Interior juga sudah ada double din kayaknya. Sudah ada double din. Terus talang air juga udah. Plus handle chrome ya. Berikutnya
Ini juga kan bos? Ya. Ini warna hitam. Hitam. Gen 3, tahunnya 2013 sama. Punya Pak Irham. Siapa? Pak Irham. Pak Irham. Sudah. Udah laku. Ya. Oke, ini punya Pak Irham, tapi kita masih banyak punya stok hitam, jangan khawatir. Pak Irham sabar ditunggu juga mobilnya. Belum selesai juga. Kemudian berikutnya ada Gen 3 warna Red Mika, ya. Merah marun. Ini juga sudah laku. Terus ngapain di display, Pak? Kalau udah laku semua ini. Kemarin enggak ada yang di display, Pak. Jadi kita kosong dulu. Oh, gitu. Daripada kosong. Punya siapa? Selesai Mas Rafi. Oke. Kita juga masih punya stok warna begini, jangan khawatir. Terus ini free. Ini free. Oke, warna putih free. Warna putih free Gen 3 tahunnya 2013. Yang suka warna putih silakan. Mobil ini tidak perlu banyak sentuhan. Dia sudah ganteng dari sononya nih kalau putih sebenarnya. Oke, interior standar ya Mas ya. Standar semua. Oke. Dan yang ujung sini ini masih ada nih. Ini juga kemarin sempat DP terus gagal lagi kayaknya. Dia warna hijau lemon gini. Ala-ala Lambo gitulah. Termasuk pintunya juga pintu Lambo, kemudian ada fog lamp. Interior sudah double din dan cover chok. Oke, mau lihat interiornya mungkin dari pintu belakang. Interiornya udah dengan cover chok. Oke, ini cakep juga kok. Nah, ada cover chok, kemudian head unitnya masih biasa, standar. Cover setirnya udah kepasang. Oke. Head unitnya diambil. Terus dia ada ketambahan emblem begini, emblem Vios. Peleknya dia pakai pelek secondnya Yaris. Ya. Itu aja ya, bos, untuk sore ini. Kira-kira begitu teman-teman, itu stok kita untuk sore ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga berminat, silakan bisa langsung datang ke sini, ke tempat kami di Bluebird Pool Kenjeran. Nanti bisa ketemu sama Pak Tri, sama Pak Made. Oh, sama saya juga bisa. Pak Tri kan ngasih bonus lebih banyak biasanya. Bonus surprise nanti ya. Oke, itu aja, terima kasih banyak teman-teman. Selamat sore, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, berada di tengah-tengah keluarga yang harmonis gitu ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore.